Atlet terjun negara Nur Dabita Sabri nampaknya bakal berdepan cabaran lebih getir selepas ini. Bukan hanya perlu meneruskan misi menghadiahkan pingat buat Malaysia, namun Dabita berdepan cabaran baru apabila sah menjadi penuntut di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. UKM hari ini mengumumkan Dabita termasuk antara 6,225 pelajar baharu yang terpilih bagi sesi akademik 2021-2022. Olimpian negara itu akan mengikuti pengajian ijazah Sarjana Muda Komunikasi Media di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan FSSK. Menyedari dia bakal berdepan jadual lebih padat sebagai atlet dan pelajar, situasi itu bagaimanapun tidak memusarkan Dabita. Penerjun berusia 22 tahun itu mendedahkan telah mempunyai perancangan tersendiri dalam memastikan segalanya berjalan lancar. Benda macam ni selalu mesti ada cara. You nak buat something, mesti ada cara dia. So, sekarang saya dah masuk dan saya akan discuss dengan lecturer saya about saya punya studies, and then saya akan bincang dengan jurulatih saya pula, and then saya akan cakap dengan dia, okay, ini study saya pada hari ini, ini, ini. Okay, and then dia kena lepaskan saya jugalah sebab saya nak belajar kan. Then after that, mungkin contoh kalau kelas di waktu pagi dan petang, saya akan continue saya punya latihan pada waktu malam, and then waktu petang, and then waktu malam pula mungkin saya akan siapkan assignment yang diberi oleh saya punya lecturer. So memang saya rasa semua atlet pun buat benda yang sama juga. So itulah planning saya. Nur Dabita merupakan antara calon yang berjaya melanjutkan pengajian secara akreditasi pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu atau APEL. Proses APEL membabitkan penilaian pembelajaran berasaskan pengalaman dan ia diperoleh melalui pelbagai kaedah termasuk persekolahan yang formal, pengalaman hidup dan pekerjaan, latihan, pengajian bebas, kerja sukarela, hobi serta lain-lain lagi.